Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyambangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada momen hari kedua Lebaran 2024 pada Kamis 11 April 2024. Prabowo tampak didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo, di mana Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dengan bawahan celana panjang berwarna hitam. Prabowo dan Didit tiba di istana pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tampak Prabowo dan Didit juga ditemui oleh istri Jokowi, Ibu Iryana Jokowi, beserta putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, beserta istrinya Erina Gudono. Terlihat dalam kesempatan itu Prabowo dan Jokowi serta Iryana berbincang. Sementara Didit dan Kaisang serta Erina bersuah foto. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.